Selamat datang di game Sakura School Simulator. Dan sekali ini kita bakalan coba lanjutin lagi misteri game Sakura School Simulator, guys. Di mana sini kalian pasti penasaran kan misteri kirain kali ini apaan. Dan misteri kita kali ini, kita bakalan coba menuju ke tempatnya hewan, guys, atau peternakan ya, yang ada di dekat tempat nikah gitu, guys. Kayak wedding couple gitu ya. Jadi kita bakalan kesana. Jadi karena apa ya, karena gak mau terlalu cepat juga kan, gak seru juga kan. Jadi aku bakalan coba naik mobil aja, guys. Saya kelewatan. Jadi kalau kalian gak tahu tempatnya, dan kalau kalian baru pertama ngelajarin map yang ada di game ini, kalian bisa ikutin cara-caraku, guys. Dan jangan kalian skip, dan jangan lupa aja kalian di subscribe. Dan kita bentar lagi menuju 100.000 subscriber, guys. Butuh 18 subscriber lagi kali ya. Kayak kalian bisa lah 18.000 subscriber, guys. Kita bakal menuju 100.000 subscriber, dan kita bakalan coba ngelakuin QNA-nya, guys. Dan kita bakalan coba menuju ke sana. Jadi jalannya ini ya. Hampir aja kita jatuh ke bawah ya, guys. Dan mohon maaf, aku nggak bisa ngetik dulu, guys, hari ini. Soalnya aku lah udah ketelat banget, guys, ngupload. Udah telat banget. Kalau ngedit ini pasti malam, guys, selesainya, guys. Jadi aku bakalan coba pakai suara aja ya, biar cepat gitu, guys. Kalian maklumi lah, guys, kalau suaranya jelek gitu ya, mohon maaf lah, guys, gini lah suaraku ya. Jadi kita bakalan coba cari serigalanya di sini, dan misterinya itu ada serigala, guys. Katanya ada serigala di tempat ini, guys. Apa gitu benar apa enggak, itu aku dapat dari YouTuber luar ya, apakah benar apa enggak. Jadi ini bukan asli ya, bukan asli atau bukan beneran di game ini, cuman buatan doang, buatan kayak mod-mod gitu, guys. Jadi kita bakalan coba cari serigalanya malam ini. Dan sebelum kita mencari serigalanya, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe, like, comment, dan share juga ke teman-teman kalian, guys. Oke, di sini penampilan Luna juga beda juga ya. Dan biasanya serigalanya tadi di luar. Nah, benar kan itu, guys? Kalian diam-diam, guys. Katanya kalau kita ketahuan, kita bisa dikejar sama dia dan kita dimakan, guys. Kita jangan sampai ketahuan ya. Di sini udah aku lambatin, kalian bisa perhatiin sendiri serigalanya serem banget. Dan dia ada dua ya. Dan ini btw ini bukan doginya karakter cowok, ini beneran serigala yang ada di mod ini. Nah, di sini kita, dan katanya kita bisa jinakin mereka berdua, tapi kita harus ngasih mereka makan dulu, guys. Dan di sini aku bakalan juga tunjukin doggy yang ada di rumahnya Boy. Takutnya kalian ngira itu si doggy ini. Jadi ini bukan doggynya si rumah Boy ya. Jadi itu beneran karakter buatan baru, guys, atau hewan baru, guys. Nah, jadi kita bakalan coba menuju ke mana ya? Menuju ke cari hewan-hewan yang tadi, guys, yang kita tabrak tadi, kan mereka lari tuh. Pasti mereka mau ngelapor ke polisi. Jadi kita bakalan ambil satu hewannya buat kita kasih ke serigala itu, guys. Soalnya serigala itu nggak bisa masuk, soalnya ada di itu apa ya, di kandang gitu, guys. Dikasih pagar-pagar gitu ya. Ini terlalu kecil sih. Nah, kita bakalan coba kasih si mantan ini. Kita bakalan coba kasih mantan ini ke dia. Nah, ini kan gede tuh mantannya. Jadi kita bakalan coba kasih ke dia. Apakah dimakan apa enggak? Aku juga nggak tahu ya. Dia bakalan makannya apa enggak? Dan katanya kalau kita kasih, dia bakalan nurut sama kita, guys. Dia bakalan nurutin apa yang kita mau. Aku juga nggak percaya ya, apakah itu benar atau enggak. Aku juga penasaran. Dan kita bakalan tunggu bentar ke sini. Dan di sini aku bakalan skip aja ya, guys. Oke, guys. Jadi aku udah lama menunggu di dalam sini. Aku bakalan coba buat ke tempatnya, guys. Jadi kita bakalan coba cek apakah benaran dimakan apa enggak. Kalau menurutku sih dimakan ya. Semoga aja ya, guys, biar dia bisa nurutin apa kata kita ya. Oh, dan benar, guys, dimakan ya.
Tuh itu ada darahnya ya. Kalau misalnya sendiri kan ada darahnya guys. Dan kok itunya itu ya, kayak ngebug gitu kali ya. Ngebug guys. Coba kita kasih dulu guys. Soalnya kepala itunya udah hilang ya, dimakan sama mereka berdua ya. Tinggal badan badannya mereka itu gak bakalan habis sih menurutku sih. Nah mereka bentar lagi bakalan nurutin apa kata kita. Kita tinggal tunggu aja guys, mereka bakalan nurutin apa kata kita. Tunggu mereka udah makan, dia bakalan ngikutin kita guys. Tapi kalian jangan takut ya. Nah di sini aku udah percepat lagi. Nah di sini kayaknya mereka, nah kan guys, beneran mereka udah ngikutin kita. Dan mereka berdua ini katanya bakalan, kalau kita diganggu orang atau apa gitu, dia bakalan nolongin kita guys. Nolongin kita ya. Jadi mereka ini berdua ngikutin kita mulu dah. Dan kan mereka gak gigit kita kan. Tapi namanya mereka tetap dog ya, yang bisa dibilang ya itulah doggy ya. Tuh guys, mereka juga bisa berdiri ya. Kalau yang berdiri ini kayaknya itu ya book deh. Tuh guys, lo kok ada laser? Oh iya guys, kita tadi kan nabrak hewan tuh. Jadi hewan-hewannya itu kayak ngelapor ke polisi. Yaudah lah, kita pasti mati. Mati guys. Aku skip aja ya. Nah jadi udah aku skip tadi, polisinya juga udah aku hilangin. Jadi ini lah mereka berdua guys. Jadi mereka bisa berdiri. Warnanya itu ada warna coklat dan warna hitam putih guys. Dan rumah mereka itu ada di atas ya. Katanya mereka itu nggak bisa naik ke atas guys. Jadi kita bakalan coba tolongin mereka naik ke atas ini. Soalnya mereka itu udah apa gimana ya, jatuh ke bawah sini guys. Jadi nggak bisa ke atas. Dan mereka itu kelaparan, pengen makan peternakan itu. Cuman peternakan itu di pagar guys, jadi nggak bisa dimakan ya, dijaga juga ya. Nah jadi mereka itu kayak kasihan banget gitu ya guys, ceritanya tuh seperti itu ya. Dan mereka ini katanya kakak adik yang dikutuk menjadi itu guys, doggy guys. Tuh guys, mereka cuma kan ngilang-ngilang sendiri kan. Mereka ini aslinya manusia guys, kan mereka bisa berdiri tuh. Aslinya mereka ini manusia, cuma dikutuk guys, dikutuk jadi doggy gitu ya. Jadi kasihan banget sama mereka berdua ya. Nah koran katanya mereka ini bakalan setia sama kita setelah kita kasih makan guys. Tadi kan kita udah buktiin kan, benar dia mereka setia. Cuman mereka bakalan cuma ngejauh sama kita kalau kita udah ngebantu mereka ke kayak gimana ya, kayak ngebebasin mereka gitu loh. Dan katanya kita bakalan dikasih uang gitu guys. Aku juga gak tahu ya itu benar apa enggak. Kalau menurutku tuh itu buatan ya, cuman akal-akalan itu doang. Apa ya, fans Sakura doang ya. Tuh kan mereka ngikutin kita kan, mereka gak nyerang kita kan. Cuman mereka ini gak bisa lagi guys, gak bisa apa ya, gak bisa tidur kayak hewan pada umumnya ya. Mereka berdiri kayak gini terus guys. Tuh dia dipukul aja mereka gak ngelawan kita kan. Kayak mereka itu kayak nurut banget sama kita gitu loh, karena kita udah ngasih dia makanan guys. Jadi misterinya itu kayak gini aja ya guys. Jadi aku juga nggak ngerti. Oke guys, jadi misteri di apa ya, tempat hewan udah selesai. Jadi misterinya itu ada dua serigala. Kalau kalian ada misteri lain, kalian bisa komen di bawah dan ntar aku bakalan buat. Dan buat yang belum aku buat, kalian bisa komen lagi di bawah biar aku kebaca guys. Soalnya komen kalian itu banyak banget. Dan jangan lupa juga buat di subscribe, like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian dan bantu menuju 100.000 subscriber guys. Dan mohon maaf buat kalian yang belum aku balas komennya. Dan mohon maaf banget guys. Dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye.